Aja ya. Jadi pentas kembang. Teman-teman di sini ada yang namanya burung beranjangan ya. Tanau. Oke, teman-teman di sini ada juga di sini kenari ya, F1. Nah, teman-teman ini ada yang namanya burung cipo ya. Ini namanya burung teledekan Melayu yang trotol kuning ya. Jadi assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti biasa sehat Om. Alhamdulillah sehat ya, seperti biasa. Bagi yang belum tahu, nama kiosnya apa ini? Nama kiosnya Abadi Bird Om. Jadi kios burung Abadi Bird. Iya betul. Palmera yang lokasi ada di? Kita ada di Jalan Palmera nomor 121 Jakarta Barat Om. Oke, nanti petunjuk lokasi Google Map-nya apa? Google kalau boleh tahu langsung aja setting di Abadi Bird Palmera langsung ke titik lokasi Om. Oke, jadi sudah tersedia di Google Map ya? Sudah Om, sudah. Untuk cabangnya di mana aja? Untuk cabangnya sekarang kita ada di Tangerang, Cibinong, Bandung, dan yang baru kita ada di Kudus juga Om. Di Kudus juga ada ya? Di Kudus juga ada sekarang Om. Kesemua cabang sudah terdaftar di Google Map? Sudah Om, sudah semua terdaftar di Google Map. Oke, jadi sudah terdaftar ya. Nah, untuk di sini nih buka dari jam berapa nih? Kita buka hari Selasa sampai hari Minggu. Kita Senin ada libur kecuali di awal bulan kita. Kecuali tanggal muda ya. Iya betul sekali. Bukanya dari jam berapa itu? Kita buka dari jam 9 sampai jam 6 sore Om. Nah, kalau kirim-kirim gimana? Kirim-kirim bisa Om. Bisa ya? Bisa Om. Kalau untuk bayar di tempat atau COD atau online shop? Online shop kita ada di Shopee Om. Apa namanya? Abadi Bird Official. Abadi Bird Official ya. Kemudian kalau untuk kejauhan nanti tinggal WA aja lah ya, atau luar kota ya. Iya Om, betul. Kemudian tukar tambah gimana Mas Aris? Tukar tambah bisa Om. Yang penting nota jangan hilang. Yang penting nota jangan hilang. Oh, maksudnya burung dari sini ya? Iya betul Om. Oke, terima kasih infonya nih. Sama-sama. Oh iya, kalau harga di YouTube dan di kios berbeda apa sama? Kita harga di YouTube dan di kios sama Om, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya? Betul. Terima kasih infonya Mas Aris. Sama-sama Om. Lanjut. Saya kasih tahu Ci. Kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini Ci. Kok badan saya selalu fit Ci? Ya kenapa itu? Minum madu kelanceng. Tambahan istimewa. Istimewa. Madu kelanceng berapa harganya Mas Bagus? Madu kelanceng itu harganya 150. Makanya coba lihat deh. Saya bongkaran sehari 3 kali 4 kali. Tetap badannya strong. Fit. Badannya strong ya. Dan enggak pernah mengeluh, selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan minum madu kelanceng. Tambah hari. Dapatkan okay. Di kios burung alhamdulillah dan di kabar kicau. Dan okay. Kalau mau COD di kios burung alhamdulillah menyediakan nah, ya. Real madu kelanceng original. Oke. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, lokasi kios Abadi Bird Palmera untuk patokannya itu adalah Pasar Palmera, yang seperti kita lihat di depan ini adalah Ramayana Pasar Palmera. Tidak jauh dari Ramayana Pasar Palmera, di depannya adalah kios Abadi Bird Palmera ya. Jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali. Oh ya, jadi sangat mudah dan sangat jelas. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung kolibri separaja ya. Jadi kolibri separaja harganya di angka 46.000 aja. Di sini juga ada yang namanya pijantung tasmak. Jadi pijantung tasmak ini harganya di angka 51.000 aja teman-teman ya. Di kios ini ada yang namanya burung pentis ya. Jadi pentis kembang atau pentis pelangi harganya sama di angka 51.000 aja. Jadi ini ada yang namanya pentet muda hutan ya. Pentet muda hutan harganya di angka 81.000 aja. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung beranjangan ya. Jadi beranjangan lokal ini
Harganya di angka 211.000 aja. Di kios ini ada yang namanya jalak suren yang anakan. Jadi jalak suren anakan harganya di angka 251.000. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung terucuk ya. Jadi terucuk ini harganya di angka 21.000 yang bondol, 26.000 yang mulus. Kios ini ada yang namanya burung zebra fin ya. Jadi zebra fin ini harganya di angka 31.000. Di sini juga ready teman-teman ya untuk burung kerak basi besar. Jadi kerak basi besar ini harganya di angka 26.000. Oke teman-teman, nah ini ada yang namanya burung kutilang lokal ya. Untuk kutilang lokal ini harganya dijual murah meriah nih. Yaitu cukup 8.000 aja teman-teman nih. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung perkutut lokal ya. Jadi perkutut lokal ini harganya di angka 8.000 aja. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung bayaman ya, atau yang disebut siri-siri Jawa. Harganya di angka 51.000. Di kios ini ready namanya burung nuri tanau. Jadi nuri tanau ini sudah makan mile teman-teman ya. Harganya 251.000. Ini ada yang namanya burung perenjak kelawu ya. Untuk perenjak kelawu ini harganya di angka 25.000. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung peleci Madura ya. Jadi untuk peleci Madura harganya di angka 31.000. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung parkit ya. Jadi parkit tangkaran lokal ini harganya di angka 51.000 aja teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada yang namanya opior Jawa. Jadi opior Jawa ini atau yang disebut cicak gentong, harganya 11.000 aja. Nah di sini juga ready yang namanya burung kaso. Jadi untuk kaso besar harganya di angka 26.000 aja ya. Ready juga untuk burung kenari teman-teman nih. Jadi kenari yang di depan kita ini kenari yang seri AF, yang gelap dan cerah harga sama ya, 126.000. Kemudian kalau yang putih 166.000, kalau yang panda 176.000 aja. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung kenari loper ya. Jadi untuk kenari loper harganya macam-macam teman-teman ya, bervariasi nih. Yang gelap 66.000, kemudian kalau yang cerahnya 86.000, yang putih di bawah ada 116.000. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung kenari F2 ya. Jadi untuk kenari F2 stoknya melimpah ruah, harganya di angka 316.000.
Ada juga di sini kenari ya F1. Untuk kenari yang F1 harganya di angka 166.000 aja teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia namanya burung cipo ya. Jadi cipo yang biasa ini harganya di angka 15.000 aja. Di sini juga ada yang namanya burung jala kebo. Jadi jala kebo ini harganya di angka 41.000 aja udah ngepur ya. Di kios ini ada yang namanya burung cuca kombo ya. Jadi cuca kombo ini stoknya melimpah ruah, harganya di angka 31.000 aja. Di kios ini juga ready yang namanya burung pelici bustomi. Jadi pelici bustomi ini harganya di angka 31.000 aja. Teman-teman, di sini ada yang namanya burung kepodang alas ya. Jadi kepodang alas ini harganya di angka 250.000 aja. Kios ini juga ready namanya burung kepodang Jawa. Kepodang Jawa ini harganya di angka 146.000. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung teledekan Melayu yang trotol jantan ya. Jadi teledekan Melayu yang trotol jantan harganya di angka 250.000. Jadi ini ada burung ciblek semi yang lokal Jawa. Isem lokal Jawa ini harganya di angka 76.000. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung Yohina Kalimantan ya. Jadi Yohina Kalimantan harganya di angka 221.000. Berapa? 191. Nah ini ada burung teledekan. Oh Melayu ya? Ya Melayu. Teledekan Melayu yang jantan harganya di angka 191.000. Oke. Ini ada yang namanya burung cuca hijau PH. Jadi cuca hijau PH harganya di angka 221.000 aja. Ini ada yang namanya burung kopi-kopi atau cuca kopi, harganya di angka 56.000 aja teman-teman ya. Nah ini ada yang namanya burung cuca timur. Jadi cuca timur ini harganya di angka 201.000. Di sini ada yang namanya burung tepus kepala abu. Jadi tepus kepala abu ini harganya di angka 91.000. 85. Ini ada burung posai mandarin ya. Jadi posai mandarin ini harganya di angka 86.000 aja. Ini ada burung mantenan kuning ya. Jadi mantenan kuning dan mantenan merah berapa sama? Yang mantenan kuning 71, yang mantenan merahnya 81. Jadi yang kuning 71, yang merahnya 81.000. Nah ini ada yang namanya burung bimoli ya.
atau kancilan emas. Timoli atau kancilan emas, harganya di angka 181.000 aja. Oke, di sini ada namanya burung peleci dakun Garut. Jadi peleci dakun Garut, harganya di angka 126.000 aja ya. Nah, ini ada burung cuca biru yang anakan ya. Jadi cuca biru yang anakan ini harganya di angka 126.000 aja. Di sini juga ada cuca hijau betina yang dari Banyuwangi ya. Jadi cuca hijau betina yang dari Banyuwangi bebas pilih nih, harganya di angka 400.000. Nah, ini teman-teman ya, ada yang namanya burung sniper. Jadi untuk sniper ini harganya di angka 51.000 aja teman-teman ya. Oke, di sini ada yang namanya burung serindit ya. Ini serindit yang anakan. Harganya di angka 81.000 aja. Ready juga yang namanya burung kepodang Bali. Kepodang Bali atau kepodang emas, harganya di angka 226.000. Nah, ini ada yang namanya burung posai rainbow ya. Jadi boxer rainbow harganya di angka 146.000 aja teman-teman nih. Di kios ini ready juga yang namanya burung decu ya. Decu ini harganya di angka 141.000 aja. Nah, masalah sini ada apa ini? Oke, kita di sini ada Yestoya. Yestoya. Di sini ada Yestoya vitamin untuk gacor burung, untuk burung-burung susah bunyi, untuk penambah nafsu makan. Radium di harga 10.000. 10.000 terus. Terus di sini juga kita ada Yestoya super manjurnya Om, untuk burung-burung sakit. Nafsu makan kurang. Ready juga Om di harga 15.000. 15.000. Iya, 15.000. Terus ini kita juga ada jamu perkutut. Jamu ready perkutut untuk burung-burung perkutut biar cepat manggung. Ready Om. Di harga 15.000. 15.000. Terus kita juga ada Nextar. Yestoya Nextar. Ya, Nextar untuk burung-burung pemakan madu, pemakan buah juga bisa ya. Berapa? Di harga 20.000. Ada warna merah, kuning, hijau juga ready Om. 20.000. 20.000 aja Om. Oke, ada tambahan? Terus di sini juga kita ready nih. Ada juga Apa itu? Oke. Ada salmon oil, minyak ikan untuk burung-burung mabuk. Minyak ikan. Ya, untuk mempercepat pertumbuhan bulu Om. Berapa ready itu? Di harga 15.000. 15.000. Terus ada juga Yestoya ayam. Yestoya ayam. Ya, betul. Terus ada juga merpati ready. Yestoya merpati. Merpati. Terus obat mata juga ready untuk penyakit katarak ready Om. Penyakit katarak untuk ya. Untuk pencegah snot juga ready, harga sama di 15.000 aja Om. 15.000 aja ya. Ya Om. Oke. Okay. 100 berapa? Nah, ini ada namanya burung kacer betina yang dada putih ya. Harganya di angka 171.000. Hah? Jantan. Nah, ini ada namanya burung kacer dada hitam yang jantan ya. Kacer dada hitam Jawa Timur. Harganya di angka 286.000. Di sini juga ada SRDC ya. SRDC atau singkatan rimba dada coklat. Harganya 116.000 aja.
Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung anis kembang ya. Ini yang gak pakai ring harganya di angka 276. Kalau yang pakai ring ini harganya di angka 331.000. Ini hasil tangkaran ya informasinya nih. Teman-teman, ini ada yang namanya burung kemade. Jadi kemade harganya di angka 11.000 hijau, 16.000 ya. Metalik. Di sini ada yang namanya burung murai batu ya. Jadi murai batu ini ekor berapa Mas Aris? Ekor 17, 1.250.000. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung lovebird ya. Jadi untuk burung lovebird ini harganya di angka 100.000 aja. Ini ada yang namanya burung pelatuk bawang kelamin betina. Di pelatuk bawang kelamin betina ini harganya di angka 76.000 aja. Oke Mas Aris, jadi tadi kita habis ngeliput burung-burung yang ready di kios ini ya. Iya betul. Cuman terakhir informasi katanya ada promo dari Om Budi nih. Oh iya. Jadi untuk beberapa burung yang kita sebutkan ini ada perubahan ya. Tadi harganya sekian. Nah yang fix untuk besok. Besok Om. Jadi yang akan disebutkan ini adalah harga yang berlaku untuk hari esok Om. Besok. Hari Jumat ya. Jumat Om. Ini kan hari Kamis nih. 13. Nanti diusahakan uploadnya langsung ya. Ataupun ya, paling lama besok pagi, Jumat ya, pagi. Nah. Jadi harganya berlaku untuk Jumat aja ya. Kalau untuk satu minggu besok. Normal lagi seperti yang tadi diliput. Normal lagi Om. Oke, nah ayo gimana Mas Aris, ada apa? Ada apa itu? Yang pertama Om. Apa itu? Kita ada perenjak kelau. Mana perenjak kelau? Besok. Permisi, sorry. Perenjak kelau. Promo kita di harga berapa ini khusus untuk Jumat? Jumat harga 17.000 Om. Untuk jadi perenjak kelau. Perenjak kelau khusus hari Jumat ya. Oke, stok banyak ya Om. Stok melimpah ruah cukup 17.000 aja Om. Ribu aja. Terus ada apa lagi Mas Aris? Selanjutnya kita ada Pleci Madura Om. Tadi Pleci Madura berapa? 30. Untuk Pleci Madura untuk hari Jumat kita ada harga 20.000 Om. Tadi berapa tadi? Untuk harga normalnya 31.000. Jadi tadi disebut 31.000 ya. Khusus Jumat jadi berapa? Kita di hari Jumat untuk harga promo di 20.000 aja Om. 20.000 ya. Ya betul. Oke. Terus ada apa lagi Mas Aris? Terus kita ada beranjangan Om. Beranjangan? Mana beranjangan? Beranjangan stok masih ready Om. Tadi 211.000 ya. 211 harga normal untuk besok harga promo di hari Jumat. Ya. Di harga 190.000 Om. Jadi beranjangan ini cukup dipromokan hari Jumat 190.000 Om. Ribu aja ya. Ya Om. Oke, ada lagi Mas Adi. Terus kita ada jala kebo. Mana jala kebo? Jala kebo. Ya. Nah, jala kebo di sana ya, teman-teman ya. Jadi jala kebo, yang di sana aja. Banyakan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tadi berapa jala kebo? 40? 41.000 untuk jala kebo. Jala kebo 41.000 ya. Betul. Besok Jumat, khusus Jumat berapa ini? Untuk besok ya Jumat 33.000 Om. Jadi jala kebo 33.000. 3.000 bebas pilih ya. Bebas pilih Om. Oke, ada info tambahan cukup? Cukup Om. Oke, jadi teman-teman bisa ramaikan di hari Jumat. Jumat buka Jumat. Dari jam? Dari jam 9 sampai jam 6 sore Om. 6 besok sore ya. Harga promo ya Om dari Om Budi. Oke. Om. Terima kasih infonya Mas Ari. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.